pemain asingnya jelek semua, Jackson. Video yang direkam salah satu supporter belum lama tadi memperlihatkan pelatih Barito Putra Jackson F. Tiago marah dan emosi viral di media sosial. Emosi Jackson tak terbendung lantaran didesak para pendukung Barito untuk mencoret pemain asing usai tim Laskar Antasari kalah dari Bayangkara FC 2-4 pada laga pekan ketiga Liga 1 Rabu malam. Tak hanya menginginkan pencoretan pemain, desakan Jackson mundur dari kursi pelatih Barito juga ramai disampaikan para pendukung di medsos. Dilansir dari laman berita online, pria asal Brazil itu menilai wajar adanya tekanan dari para pendukung saat kondisi tim terpuruk. Selain menelan hasil mengecewakan dua kali kalah secara beruntun, pilihan Jackson merekrut dua pemain asing di lini belakang dinilai supporter tidak memiliki kualitas bagus hingga mudah ditembus pemain lawan. Terlebih di tahun ketiga dirinya, Jackson belum bisa memberikan performa terbaik, khususnya prestasi membanggakan untuk klub kebanggaan Banua. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.